Pengangguran. Wah, diapain tuh? Kenapa itu dipotong-potong? Acian. Pruning, this is we call pruning. Pruning, gizit. ini pendekin apa namanya? Batang soalnya terlalu ini jadi dia nggak panjang. Masa sih? Dia harus tinggi nanti tinggi ke atas gitu kan? Kan? Bajunya ini juga keren nanti banget bolong. Ini beloknya nanti ke sini nih, set. Dia belok ini nanti belok sini. Kayak pembalap ya? Iya. Sedih sih motong ginian, sebagian udah dibuang. Cian. Ini juga udah dipotong. Kepanjang gitu. Ya? Hah? Ini tancap potong juga tancapin lagi nggak bakal hidup sih paling nggak ya ada kesempatan juga untuk oke abis ini Dedi mau oh namanya sekarang Dedi Supriyadi oh mau gemburin kayak Pak RW namanya Dedi Pak Dedi ya oh Pak Dedi oh iya keren rezekinya jadi pengusaha ya ini keren pengangguran Bapak Ibu ya kita sedikit gemburin aja ini biar apa masakannya enak jadi campur dengan masakan sedikit ya jadi hari ini mau ini masukin atau masuk cacingnya masuk out aduh pada akarnya kepotong lagi ya. Lubangin dulu mau bikin lubang buat gitu lubang itu ya ih buruk banget sih nah ini apa mereka punya snacks once a week ya ada snacknya nggak banyak banyak sih setengah sendok aja nanti dicampur sama telur madu ya jadi rasanya agak crunchy gitu ya crunchy nah ini dipindah sini oke udah kemarin udah di furadan ya furadan pura-pura jadi juragan ya udah gitu udah tinggal tunggu sebentar warnanya udah agak golden gitu udah matang itu kayak kuning keemasan ya kuning keemasan jadi ibu-ibu jangan lupa diangkat pakai gigi gitu ya penyiangan emang ikan disiangin dulu itu apa gigi-giginya dipotong-potong sebelum pakai ini biasanya nih pakai ini karena yang video yang mau modal cepat aja pakai ini ya di sini mau cerot sih ya kita sengit buruan atau ya ini satu kali ribet nih ya, orang sahabat-sahabat ini jadi para ibu-ibu para moms ya cara membuat makanan ini apa anggur ini lebih yahut ya tidak membuat anda capek lihat orangnya lihat anggurnya anggurnya tuh ya. Udah tinggi ini, tuh lihat nih ini artinya dia sudah kekeringan. Mana? Ya, paling 2 hari sekali di ini ada untuk ngecek moistnya, pH-nya. Jadi di hijau harusnya. Ibu. Jadi haus karena ya? Tukang masaknya udah sibuk kayaknya udah narik bayinya. Jadi dalam nama Yesus. Sehat. Ya, ini air leri ibu-ibu ya. Ini cocok buat bayi ya. Karena ini masih bayi pokoknya juga. Tajin ya. Ya, supaya tajir ya, tajir. Pakai tajin ya. Supaya tajir. Nah, jadi ini ya ini Dixon. Namanya Dixon. Yang ini namanya akademik ya. Ini trans. Ini banana. Oke. Sampai jumpa ibu-ibu ya di waktu lagi ya di dunia lain ya kita akan lakukan nanti mungkin pemotongan ya pita pertama supaya dia berbuah banyak gitu oke see you yang mau modal manggale modalnya banana on trans this is trans my trans